ih dia langsung gede men. Apa kayunya gede men, nah hilang yo wis oleh korban siji sih ya yo ora kayu itu di oyo kowe iki guys anjay kana men ge ih ih iya anjir dicuk bon sing cilik to kayu ini ya. Tolong naik itu seneng ya. Eh, kayak. Kudungan juga ngisor asem. Nah, iya. Pura-pura guys, nah kamera guys. Ora ya. Oke, sukut guys. Maaf ya guys. Oke. Bus. Oh, iya. Oke. Woyo, apa yang terjadi? Oke kan? Tuh kan lihat tuh teman-teman. Suketnya masuk ke dalam, guys. Ayo. Apa tuh? Iya anjir orang hilang ya yuk. Wayo. Nah, ini merupakan kegiatan orang dewasa. Tolanan uling. Angger wuling mobil ya yuk. Yo wuling konvero. Wayo. Katon asem nah ini. Ku yo sih. Iya asem. Bisa, oke lanjut. Lanjut guys, perjalanan kita benar lagi menemukan hal Pak Karun. Oke, hidden gems. Hidden gem ya, yuk. Iya. Hidden gem 10 miliar, 10 miliar, guys. Oke, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Awas modar remu. Di sini banyak ranjau. Ranjaunya bukan tembelek atau apa, tapi tambang yang melintang. Oke. Nah, ini nih kapal, guys. Tuh banyak sekali kapal karena kita sedang berada di Desa Ngendio Nyamblung Sari Kecamatan Petarukan yo. Wih sudah berada di Petarukan guys. Tuh iya tembakul yo arane. Iwak tembakul. Nih guys. Tuh kalian bisa lihat tuh ikan yang berjalan. Arane iwak tembakul. Wih. Ya guys, sudah kita menemukan dua hewan di sini. Satu del. Awas, tuh. Ada lagi tambang yang melintang. Waduh. Di sini sangat sunyi sekali, guys. Jadi enak untuk ini refreshing ataupun healing. Loh. Yo, ah, tembakul butuh kayak karena ikan tembakul. Ikan yang bisa hidup di darat. Tuh, ada bapak nelayan lagi mencari ikan. Ya iyalah mencari ikan. Tuh kapal. Anjay. Kapal berjalan. Oke, kita nemu hewan lagi. Ini ada kucing. Kucing ada 3. Oh, masya Allah, tabarakallah. Wow. Katan pare yo. Banyak sekali di sini ada berbagai macam hewan dan tumbuhan. Oke. Oke guys, tuh lautnya sangat indah sekali bukan? Wow, masya Allah, tabarakallah. Tapi wingi dewek nemu iwak akeh nemen ya yo. Tapi siki ora sem. Siki iwake. Iya, siki ora nemu iwak guys, iki bisa akeh nemen nang ana ya.
ikannya malu tuh. Oh ini, masya Allah nih, sebentar lagi kita akan berada di laut pesisir Kabupaten Pemalang. Masya Allah, wih. Tuh kalian bisa lihat, ini bagi teman-teman yang ingin liburan privat. Nah, ini merupakan destinasi tujuan kalian. Tuh, bisa lihat di sana. Waduh, nggak ada orang, sepi. Tuh, hanya kita berdua, cowok-cowok yang ada di sini. Oke, masya Allah. Tuh, indah sekali. Waduh, meletak paneng. Ih, kayaknya ngarok kayak wingi deh, kilo pasang. Ini posisi air laut agak tinggi, guys. Ayo. Tuh. Itu saja. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment dan share log.